سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. أيها الإخوة، رحمني الله وإياكم، سمك الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Nahmadullah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita sekalian. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kita, semuanya adalah pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, pada kesempatan ini insyaAllah kita akan membahas sifatul adhan asyari'i. Sifat adhan asyari'i. Berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, soal kaifa yakunul adhan as-sahih, beliau ditanya bagaimana adhan yang benar. Wa ma huwa ra'yukum fi ziyadati allati tuqalu ba'da la ilaha illallah. Dan bagaimana pendapat engkau, pendapatmu wahai Syekh, tentang tambahan-tambahan yang dibacakan setelah la ilaha illallah. Jadi ada tambahan-tambahan yang sering kita dengar, bacaan-bacaan. Al-jawab, maka Syekh rahimahullah ta'ala beliau menjawab, al-adhan as-sahih huwa alladhi علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. Jadi azan yang benar adalah azan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya. Wa kana yu'adhdhinu Bilal, dan ketika itu yang melaksanakan azan adalah Bilal, yaitu semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta
tuwfiya alaihi salatu wassalam, sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'adhdhinu bihi al-mu'adhdhinun fi hayatihi. Dan demikian juga muadzin-muadzin melakukan azan ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wal Madinah, di Makkah dan di Madinah, wa ghairihima, dan selain dari kedua kota tersebut. Wa huwal adzan al ma'ruf, beliau katakan ini azan yang sudah ma'ruf, sudah diketahui sekarang. Artinya semua orang sudah paham azan. Akan tetapi nanti proses dalam melafazkannya ini yang banyak terjadi kekeliruan. Wa huwa khamsatu asyara, jumlah jadi kalimat azan itu ada 15. Jumlahnya ada berapa? Ada 15. Tayyib. Ya, bisa dibuka. Jadi di sini kita akan praktekkan. Imsah. Jadi lafaz azan yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumlahnya jadi berapa? Jadi 2. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, 5. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 7. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 8. Hayya 'alas shalah, 9. Hayya 'alas shalah, 10. Hayya 'alal falah, 11. Hayya 'alal falah, 12. Allahu akbar, Allahu akbar. 14. La ilaha illallah, jadi 15. Hadza huwa al-adhan alladhi kana yu'adhdhinu bihi Bilal baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tawaffahu Allah. Jadi demikianlah azan yang telah diazankan oleh Bilal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup sampai beliau meninggal dunia. Wa fil fajri ziyadah, dan di ketika azan di waktu fajar, maksud fajar yaitu setelah terbitnya fajar, itu ada tambahannya as-salatu khairum minan naum. Ya, fil adhan alladhi yunadi bihi ba'da tulu'il fajr, yaitu azan yang dilakukan setelah terbit al-fajar, itu setelah terbit fajar. Wa huwa adhanu subhi, dan adhan yang dimaksud di situ adalah adhan subuh. Yaqulu ba'dal, dan dia yaitu mengucapkan setelah hayya 'alas shalah, setelah hayya 'alal falah, yaitu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berapa kali bacanya? 2 kali. Ini pendapatnya beliau. Karena
As-salatu khairun minan naum. Kapan dibacakan? Menurut Syekh bin Baz rahimahullah itu di azan fajar. Berarti di azan pertama tidak ada bacaan as-salatu khairun minan naum. Ini menurut pendapat beliau. Thumma yaqulu ba'daha, kemudian setelahnya berbaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadha khas, hadha khasun bi adhanil fajr alladhi yunadi bihi inda tul'il fajr. Dan ini merupakan khusus dilakukan di adhan subuh, yaitu adhan yang dilakukan ketika atau setelah terbitnya al-fajr. Amma ma yazidu ba'dun nas, adapun kata beliau tambahan yang dilakukan oleh sebahagian manusia, ya, ada tambahannya, mungkin kita belum pernah dengar, ya, sebahagian orang menambah hayya 'ala khairil 'amal, ya, hayya 'ala khairil 'amal, pernah dengar? Kalau kami dulu Damaj pernah dengar, dengan Damaj, karena ini adanya orang Syiah, ya, apa tambahannya? Hayya 'ala khairil 'amal, khairil 'amal. Kalau salah dia ucapkan hayya 'ala khairil 'amal, ya, mari menuju kepada apa, angan-angan yang baik, ya, kalau salah baca. Kalau 'amal yang benar, 'amal. Jadi tambahan ini, ya, yang dilakukan oleh sebahagian manusia, kata beliau, hayya 'ala khairil 'amal, atau kata beliau asyhadu anna 'aliyan waliyullah. Ini juga tambahan, asyhadu anna 'aliyan waliyullah. Ini azannya orang-orang Syiah. Ini dilakukan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebelum hayya 'alas shalah dia tambah asyhadu anna 'aliyan waliyullah. Kadzalika ma yazidu ba'dun nas. Jadi ini tambahan yang tidak dibenarkan, ya, termasuk muhadats. Ya. Kadzalika ma yazidu ba'dun nas min as-salati 'ala an-nabi ba'da al-adhan 'indama yaqul. Demikian juga kata beliau tambahan, ya, sebahagian orang menambah, ya, menambah apa? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Yaitu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia tambah Allahumma salli ala Muhammad atau yang lainnya, tambahan rafi'an biha, dia mengangkat, itu meninggikan suaranya bersama dengan azan. Jadi sebagian orang menambah, dia selesai la ilaha illallah, dia tambah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tambahan itu, ya, yang dia ucapkan bersamaan dengan azan, maka kata beliau ini termasuk tambahan yang dilarang. Atau dia ucapkan fi al-mukabbira, yaitu dia ucapkan di pengeras suara, itu. Hadza la yajuz, kata beliau ini tidak boleh. Hadza bid'ah, ini termasuk perbuatan bid'ah. Walakin, akan tetapi kata beliau, bagaimana cara berselawat? Yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina nafsihi. Akan tetapi dia membaca selawat atau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dia dengan, di antara itu membaca selawat sekedar dia sendiri yang mendengar. Jadi tidak mengeraskan suaranya, ya, sekedar dia bisa mendengarkannya. La fil adhan, jadi tidak boleh kata beliau dia membaca selawat setelah adhan di
mikrofon ya, sambil mengeraskan suara. Ya. Idza khutimal adzan, apabila adzan telah selesai. Ya, apabila adzan telah selesai, kata beliau masyru'. Jadi ini disyariatkan kepada setiap muslim dan muslimah yang mendengarkan adzan an yusliya 'alan nabi. Jadi disyariatkan bagi setiap muslim ataupun muslimah itu untuk disyariatkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk berselawat kepada Nabi SAW setelah azan. Thumma yaqul, kemudian dia membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Jadi bukan وعدته tapi وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. Ini tambahan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ya, dengan sanad yang hasan, kata beliau. Jadi boleh menambah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi tambahan ini adalah apa? Tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah dengan sanad yang hasan, itu sanad yang baik. Jadi lafadznya itu setelah azan dia membaca sunnah, membaca selawat, tapi tidak membaca bersamaan dengan azan di mikrofon. Tidak boleh seperti itu, karena orang menganggap nanti itu azan. Itu termasuk bahagian daripada azan. Akan tetapi selawat itu disyariatkan untuk dibaca sendirian. Dia baca sendiri, bukan dia baca di mikrofon. Atau bukan pula dia membacanya bersamaan dengan lafaz azan. Jadi selawat yang disyariatkan membacanya setelah azan yaitu Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Itu selawat yang disyariatkan sebelum membaca Allahumma apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Kemudian kata beliau wa in qala Allahumma salli wa sallim kana akmal ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi, maka ini termasuk selawat yang sempurna. Seandainya dia membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian dia membaca yaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah ila akhirih, lakin la ma'al adhan bal bi sautin. Bahkan kata beliau, jadi doa ini atau selawat tidak boleh dibacakan bersamaan dengan lafaz adhan. Bahkan dia membaca dengan suara munkhafid, yaitu suara pelan, yang mendengar hanya dirinya atau orang yang di sekitarnya. Kata beliau, la ba'sa. Kalau seandainya dia membaca didengar oleh orang yang sekitarnya juga tidak ada permasalahan. Ya, ini beliau pertegas, beliau ulang-ulang bahwasanya tidak boleh dibaca itu bersamaan dengan lafadznya azan. Jadi setelah selesai azan dia berhenti, baru
dia membacakan selawat kemudian membaca al-azkar ba'da al-azan, yaitu zikir setelah azan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, lima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tumul muadzin faqulu, apabila kalian mendengar muadzin sedang mengumandangkan azan, maka faqulu, maka ucapkanlah mithlama yaqulu, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi situ kita sunnah membaca sebagaimana apa yang dibacakan oleh, yang dilafadzkan oleh muadzin. Kemudian thumma sallu alayya, Nabi, kemudian berselawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10. Ya, kemudian bacalah doa sallallahu alayya alwasilah, ya, yaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, sampai selesai. Ya, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Jadi wasilah tersebut yaitu manzilah, kata beliau, manzilah tersebut yaitu kedudukan yang ada di syurga, yaitu la tanbaghi illa, ini tidak akan diperoleh kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Wa arju, dan kata Nabi, aku berharap an akuna ana huwa. Jadi manzilah kedudukan tersebut, aku berharap bahwasanya kedudukan tersebut adalah diperuntukkan untuk saya, kata Nabi. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Dan barang siapa yang memohon, yang meminta agar Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasilah, ya, hadlat lahu syafa'ah, maka dia akan memperoleh syafaat pada hari kiamat. Nah, jadi yang dimaksud di situ adalah membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه اتي محمدا الوصيه وسيله والفضيله وسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ini doa, ya, yang kita baca agar Rasul sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan kepada beliau maqam, yaitu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita memohon kepada Allah, jadi bukan meminta syafaat kepada Nabi. Suatu kekeliruan dalam memahami, ya, lafaz tersebut adalah mereka mengatakan ini kita disuruh minta kepada Nabi SAW, beliau sebagai perantara, sehingga mereka berdoa kepada Nabi SAW, minta apa namanya, minta syafaat langsung kepada Nabi SAW. Maka ini tidak boleh, karena ini termasuk bahagian daripada kesyirikan, dia meminta kepada selain Allah. Akan tetapi dia meminta kepada Allah agar dia mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Jadi bukan meminta syafaat kepada Nabi, karena syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya pada hari kiamat. Jadi Nabi tidak berhak kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Maka cara meminta syafaat itu bukan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Ini termasuk berdoa kepada selain Allah. Akan tetapi mintalah kepada Allah,
Ya Allah, saya memohon syafaat Rasul-Mu untukku pada hari kiamat. Jadi kekeliruan manusia pada hari ini, mereka meminta langsung syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah termasuk syirik. Ya. Karena doa huwal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Maka kata beliau, hakadha qala alaihi salatu wassalam. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih dalam kitab sahihnya. Kemudian beliau lanjutkan, hadhi sunnah lil jami'. Maka kata beliau menegaskan ini sunnah untuk semuanya. Ini pendapatnya Syekh. Lil muadzin wal mustami'. Jadi sunnah membaca selawat, kemudian membaca al-adhkar ba'da al-adhan, itu zikir atau doa setelah adhan, itu baik kepada muadzin ataupun kepada yang mendengar. Minar rijal wan nisa, baik laki-laki maupun wanita. Jadi wanita kedua-duanya ini masyru' disyariatkan. Fil hadirah wal badiyah, baik ya, orang yang tinggal di sekitar masjid ataupun tinggal jauh, yaitu di badiyah. Selama dia mendengar azan, maka disyariatkan kepadanya untuk menjawab azan, kemudian setelahnya baru berselawat kepada Nabi sallam. Fi kulli makan ba'da al-firaq min al-adhan, beliau katakan, yaitu bagi siapa yang mendengar azan setelah selesai dari azan, ya, baik dia hadir di masjid atau dia tinggal mendengarkan di sekitarnya, maka disunnahkan baginya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ulangi lagi, bisautin ghair, yaitu dengan suara bukan selain daripada suara azan, yaitu dengan suara yang rendah. Baik. Sekarang kita akan praktekkan sekalian ya. Barangkali menjadi muadzin. Jadi kita tuliskan bagaimana azan, lafaz azan. Terutama harakatnya. Ini. Jadi kalau berhenti di sini, Allahu Akbar. Kalau berhenti sempurna. Ya. Tapi kalau mau disambung, dilanjut, ya. Jadi kalau dilanjut, jadi kalau dilanjut pakai ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai apa? Ru di sini. Ya. Jadi tidak dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berhenti tanpa mengambil nafas. Ya, tidak boleh. Ya, karena namanya saktah. Tapi dia sambung ini, ru, tebal ru-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan panjang di sini lafzul jalalah hanya dua harakat. Ya, ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh dibaca panjang terlalu berlebihan. Ya, melebihi, ya. Karena ini sepakat berapa harokat di sini? Dua harokat. Ini Allah dua harokat. Ya.
Kemudian asyhadu, ya, asyha, asyhadu alla. Di sini asalnya an, nun mati ketemu dengan lam jadi idgham bila gunnah idkhal, masukkan bunyi nun ke dalam huruf lam tanpa ada dengung. Asyhadu alla, ya, ilaha, ya, di sini baru panjang boleh, ya. Asyhadu alla, diboleh sebahagian mengatakan sampai lebih dari 6 harakat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ha, illa. Illallah. Ya, di sini tidak boleh dipanjangkan. Ini tidak boleh di sini. Ya. Karena dia hanya tasydid, bukan mad. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Itu tidak boleh dipanjangkan, ya. Tidak boleh dipanjangkan di sini. Kenapa? Karena hanya tasydid di sini, bukan mad. Kemudian asyha, ini pakai ha yang keluar dari min aqsal halqi. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, illallah. Ya. Kalau waqaf di sini boleh dibaca panjang. Tapi kalau lafaz di tengahnya tidak. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu, ya. Jadi sama ini. Dan di pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Sering adzan seperti itu. Jadi tidak ada lagi mat. Allahu Akbar, di pertamanya dia tidak panjangkan. Allahu Akbar, Allah, ini salah. Kenapa? Dia sudah hilangkan mat di sini. Ini adzan yang sudah sering kita dengar. Ya. Itu keliru, tidak boleh. Ya. Yang kedua baru dipanjangkan. Allah, ya kan? Pernah dengar seperti itu? Itu tidak benar, ya. Jadi tetap lafaz adzan itu harus sesuai kaidahnya, ya. Tidak boleh dia kurangi, tidak boleh dia menambah. Ini harus kita berhati-hati karena adzan ini termasuk ibadah, ya. Dan ibadah itu akan diterima apabila benar. Baik. Asyha. Ya, huruf sya kita sudah pelajari makharijul huruf semuanya. Ya. Sya, asyha. Asyhadu alla, ha, ini keluar min aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan. Du. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Baik, kemudian ini dua kali, ya. Kemudian lafaz asyhadu anna, jadi salah di sini kalau dibaca barnya panjang, misalnya ditulis, misalnya dia baca akbar, ya. Ya, kita sudah bahas, ya. Akbar, dia baca. Ini salah. Dia sudah, ini kalimat jamak.
bentuk jamak. Ya. Jadi harusnya di sini yang maha besar, Allah zat yang maha besar. Tapi kalau dipercabar itu jadi banyak yang besar, bukan lagi Allah. Itu. Kalau dipanjangkan di sini, maka ini tidak boleh dipanjangkan, berubah maknanya, berubah bentuk. Asyhadu anna, ya, asyhadu anna, ya, anna, jadi dengungnya di sini, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, nanya tidak boleh dipanjangkan, ya, ya. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dipanjangkan anna, aku bersaksi bahwasanya kami Muhammad, ya. Jadi kami Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi sudah mengaku dirinya Nabi Muhammad. Kalau dipanjangkan di sini, maka tidak boleh dipanjangkan di nunnya. Asyhadu anna Muhammad langsung. Tidak boleh asyhadu anna, tidak boleh seperti itu. Kemudian kalimat hayya. Ya. Sama ini hayya juga, hanya tasydid di atasnya. Hay, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini boleh berhenti panjang, mad 'adil sukun, ya. Di sini yang tidak boleh diidghamkan, tidak boleh dibaca hayy, tidak boleh diidghamkan, ya. Kenapa? Karena berubah bentuknya, ya. Ini berubah menjadi seperti ini contohnya nanti. Jadi ha, kemudian setelah itu nun, han, kemudian baru ya. Nah, ini. Jadi hai, dia sudah rubah bentuknya. Ya. Jadi di sini hanya hayya isim fi'il amr. Ya. Ya, pun apa? Hayya isim fi'il amr artinya ta'al, penuhilah. Ya, mari. Mari salat. Jadi bukan hai, ya, tidak boleh dipanjangkan karena berubah bentuknya. Jadi seperti ini. Kalau hai, jadi seperti ini. Ini kedua-duanya, ya. Hai 'alal falah juga demikian. Ya. Salah di sini, salah pakai ha yang besar. Hai 'alas salah. Tidak boleh pakai salah. Ya, karena beda arti salaha dengan salah. Kalau salah, salat. Kalau salaha, ya, jadi kalimat memperbaiki maknanya. Bukan lagi salat. Jadi pakai ha yang besar di sini. Ha. Al-falah. Hayya alal falah. Ya. Falah. Baru ha. Tidak boleh juga sampai keluar qalqalah di sini. Hayya 'alal falah. Ya. Ana? Karena dia bukan huruf qalqalah, itu apa? Hayya 'alal falah. Gitu kan? Ada enggak yang ngatakan seperti itu? Hah? Tidak boleh dia. Karena dia bukan huruf qalqalah. Ya. Hayya 'alal falah.
hak yang keluar dari tengah tenggorokan. Mari menuju kepada kemenangan. Tidak boleh dibaca falah, karena falah itu falah ini. Al-falatun ini. Falah ini. Kalau seperti ini artinya falah itu tempat apa? Tanah lapang yang luas gitu. Tanah lapang yang luas. Beda dengan falah. Kalau falah, falah artinya beruntung. Kalau pakai falah artinya tanah lapang yang luas. Ya. Jadi falah harus yang benar, falah. Hayya ala khairil amal. Ini azannya Syiah, jadi ini. Hai, dia tambah setelah itu hayya ala khairil amal. Nah, ini tambahan. Itu yang dikatakan oleh Syekh tadi, hayya ala khairil amal. Ya kan? Ya, ini tambahan azannya Syiah. Ya. Kemudian juga hayya apa? Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aliyan waliyullah. Itu setelah ini dia tambah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia tambah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Ya. Itu tambahan ya, tidak dibenarkan. Asyhadu anna Aliyan ini tambahan azannya Syiah. Jadi makanya kita tidak perlu kaget lagi nanti ya. Karena ada muadzin seperti itu azan. Ya. Nah, ini tanda orang-orang Syiah ini. Aliyan waliyullah. Dan ini tidak boleh. Ya, kedua-duanya ini tidak dibenarkan. Ya. Keduanya termasuk tambahan yang dilarang. Alhamdulillah kalau di tempat kita tidak dengar. Tapi kalau dulu kita di Damaj itu dengar ini. Salah lagi kenapa? Karena dia orang kampung tidak belajar nahwu. Hayyala khairul dia baca khairul amal. Padahal ini apa? Huruf jar. Karena dia enggak belajar nahwu dia baca ini hayyala khairul amal. Tapi yang sudah modern sudah belajar nahwu baru dia baca hayyala khairil amal. Jadi kedua-duanya tidak dibenarkan, ini termasuk tambahan yang dibenarkan. Kalau dia baca amal, khairil amal, pakai A begini, lain lagi artinya, angan-angan. Ayo, mari menuju kepada sebaik-baik angan-angan. Ya. Jadi terkadang salah ucap. Ini. Jadi kalau ini amal itu adalah angan-angan. Ya. Tapi kalau amal, amalan. Sebaik-baik amalan. Dari sisi makna, mungkin orang menganggapkan ini baik. Ya, mari menuju kepada sebaik-baik perbuatan. Itu. Tapi tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak diajarkan oleh Rasul Sallam. Demikian juga ini kan baik. Kita saksi bahwasanya Ali itu wali Allah. Baik dari segi makna, Ali itu memang wali Allah karena beliau orang yang bertakwa. Karena wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana dalam ayat. Tapi dia menambah ini termasuk muhdats karena dia melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairun minan naum, ya. Ya, as-salatu. Salatu khairun minan naum. Ini sekarang minan naum
Apa minan naum yang benar? Salatu khairu minan naum. Ini salah, hilang juga wawunya di sini. Ya. Jadi harus panjang di sini karena wawu ini isim ini. Isim itu tidak terdiri dari dua huruf, dua kata. Tapi dia tiga. Makanya nama yanamu, ya. Nama yanamu nauman. Di sini masdar. Jadi minan naum kalau berhenti, bukan minan naum. Kalau minan naum hilang wawunya. Juga salah fatal. Ya. Jadi panjang juga di sini. Jadi bukan melihat makna salat lebih baik daripada tidur, seperti itu bukan. Jadi jangan diada-adakan, ya. Jangan melakukan sesuatu sesuai dengan pemikiran, tidak boleh. Harus sesuai kaidah. Bukan kalau kita baca naum nanti orang tidur terus. Itu enggak benar, ya. Jadi jangan mengakal-akalin sesuatu. Jadi harus kita melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah syar'i. Bagaimana cara baca yang telah ditetapkan oleh para ulama? Maka seperti itu. Walaupun kita dengar itu masyhur, salatu khairu minan naum. Itu sudah masyhur kita dengar, ya. Tapi tetap tidak boleh karena dia menyelisih kaidah. Bisa jadi hilang huruf, satu huruf hilang. Minan naum, hilang wawunya. Ya. Maka tidak boleh, tapi dia harus dipanjangkan. Minan naum. Ya. Ini mudah-mudahan jadi nasihat buat siapapun yang mendengar. Karena azan ini adalah merupakan wahyu min Allah. Ya, termasuk wahyu dari Allah. Jadi dalam melakukannya harus kita betul-betul mempelajarinya. Ya. Sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Rasul telah mengajarkan Bilal. Ya. Semasa hidupnya Nabi SAW itu yang azan adalah Bilal. Kecuali azan subuh. Ya, dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi sunnah muadzin di sini nanti dua orang diangkat. Nah. Bilal azan zuhur, asar, maghrib, Isya azan pertama. Ini Bilal. Kemudian azan yang kedua yaitu azan subuh dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Makan dan minum sampai dikumandangkan azan oleh ibnu Ummi Maktum yaitu azan subuh. Jadi sahur itu sampai azan subuh masih ada waktunya. Bahkan itu waktu yang paling baik. Makanya itu harus diamalkan. Ya, nanti di setiap mahad sunnah diamalkan. Karena diaman dulu seperti itu. Jadi muadzin dua diangkat. Ini ittiba'us sunnah. Kita ikuti, kita praktek. Karena ilmu itu akan ditanya. Ilmu yang sudah kita pelajari, ya, wa an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang sudah dipelajari sejauh mana dia telah amalkan. Nah, makanya kita praktekkan di masjid-masjid, ya, sunnah kita praktekkan. Kita ajak semua kaum muslimin untuk praktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau azan, kalau hujan lebat. Ya, kalau hujan lebat, shallu fi buyutikum. Ya, pernah di sini? Pernah hujan lebat? Eh? Atau as-salatu fi buyutikum? Ya. Ya, as-salatu fi buyutikum atau sallu fi buyutikum. Nih. Sallu fi buyutikum. Fi buyutikum atau fi rihalikum. Ya, boleh juga. Fi rihalikum. Rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Salatlah di kendaraan-kendaraan kalian. Ini ketika hujan lebat. Jadi muadzinnya setelah hayya 'alal falah dia baca sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Nah ini atau ketika
musim dingin kalau ketika di Yaman dulu, ketika musim dingin yang luar biasa ekstrim, ya itu ada rukhsah, ada keringanan. Salatlah di rumah kalian, salatlah di kendaraan kalian. Karena ad-dinun yusr, agama itu mudah. Tapi tidak boleh dia mudah-mudahkan. Ini ada sunnahnya, bukan perkara baru dalam agama. Cuman kadang keumuman kaum muslimin tidak tahu, maka dia bilang itu perkara baru, ya. Bukan, padahal dia tidak tahu. Ya. Maka ilmu itu sangat penting, ya. Sallu fi buyutikum atau as-salatu fi buyutikum, ya. As-salatu fi rihalikum. Itu kapan dibaca? Ketika hujan, ketika hujan lebat. Ketika apa? Ketika hujan lebat, ya. Jadi ketika hujan lebat ini dibaca. Ya. Kalau sekarang kita praktek seperti ini, kira-kira ada masalah? Hah? Ini sudah tersebar, kan? Jadi makanya pentingnya belajar di situ, ya. Pentingnya belajar agar dalam beribadah itu kita tepat. Jadi tahu kita ketika kondisi hujan ada perintah, bahkan ketika azan. Ketika kondisi hujan ada perintah dalam azan, bagaimana cara mengumandangkannya. Dan ada keringanan bagi kaum muslimin agar mereka sholat di rumah-rumahnya. Itu. Di situ pentingnya ilmu. Ya, maka hari ini orang malas untuk belajar. Ya, tidak mau tahu. Yang penting apa yang didapatkan dari nenek moyangnya itu dianggap sudah. Tapi ketika ada sesuatu, langsung dia sebarkan kabar fitnah. Itu ada buat apa namanya? Buat agama baru, ya. Jadi seperti itu fitnah, ini yang tidak dibenarkan. Dan ini juga jarang disampaikan di mimbar-mimbar. Harusnya Rasul itu mengajarkan salat itu ketika beliau khutbah Jumat. Makanya ketika khutbah Jumat ini harus disampaikan kepada kaum muslimin, masjid-masjid. Akan tetapi terkadang yang menyampaikan juga enggak paham. Itu yang jadi masalah, ya. Yang menyampaikan itu tidak paham. Ya, makanya boleh kita buat, ya. Ini harus sering disampaikan supaya sunnah ini diamalkan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi sunnah melafadzkan azan ketika hujan lebat. Ini sallu fi buyutikum. Jadi Pak Imam nanti boleh praktek di masjid sana. Ya. Di masjid di komplek. Ya. Dikumpulkan dulu warga atau buat selembaran. Gitu. Dikumpulkan warga, buat selembaran agar duduk musyawarah, panggil RT RW-nya duduk. Kita bahas ini. Ya. Karena ini perintah, ya, lafaz azan ini ketika hujan ini tambahan ditambahkan. Sallu fi buyutikum atau as-salatu fi buyutikum. As-salatu fi buyutikum, ya. Fi buyutikum. Ini boleh. As-salatu fi buyutikum, as-salatu fi rihalikum. Ya. Dan ini telah diajarkan oleh Nabi SAW, ya, semenjak dahulu, ya. Cuman sekarang banyak yang menganggap bahwasanya itu termasuk tambahan-tambahan, ini tidak dibenarkan. Tapi yang tambahan yang dilarang ini dia, ya. Ini tambahan yang dilarang. Hayyala khairil amal dengan asyhadu anna aliyan waliyullah. Ini termasuk tambahan yang muhdas, yang termasuk perbuatan bid'ah. Ya, jadi boleh sholat di kendaraan, malah disuruh, ya, sama boleh sholat di rumah ketika hujan lebat. Itu termasuk sunnah yang ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Taib. Kemudian la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah.
La, di sini boleh panjang ini. Ini ya. Karena mat apa ni? Majaz munfasil. La ilaha illallah. Jadi dalam azan itu dipilih orang yang keras suaranya. Karena kenapa dipilih orang yang keras suaranya? Karena dulu tidak ada pengeras suara. Kemudian juga azan dibuat di atas kalau tidak ada pengeras suara, maka dibuatlah menara supaya bisa naik ke atas. Kalau jalan-jalan ke Arab Saudi, di tempat saya tinggal dulu di Al-Jauf, itu ada masjid yang dibangun oleh Umar bin Al-Khattab, sampai sekarang masih masjidnya dari tanah. Jadi ada menara, menara itu ada tangganya dari tanah. Kita bisa naik, nah di situ dia naik, dia azan di situ supaya terdengar ya sekitarnya. Sampai sekarang masih ada masjidnya dan masih dari batu-batu yang tersusun. Namanya Masjid Umar bin Al-Khattab dekat Kisar Marid, yaitu di Al-Jauf. Sampai sekarang masih ada. Dan muadzin kalau tidak ada lagi mati lampu, dia harus naik ke atas azan. Ya, bisa. Jadi buat nanti buat tempat di atas. Ini juga merupakan sunnah, ya. Jadi sunnah, termasuk sunnah. Kenapa muadzin itu dipilih? Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bab azan. Siapa yang layak menjadi muadzin? Ada kriterianya. Di antaranya sifat muadzin itu dia orang yang amanah. Ya, dia orang yang amanah, orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau naik ke atas, kalau di Arab itu kan rumahnya pagarnya tinggi, ya. Pagarnya tinggi, jadi wanitanya tertutup di dalam kalau dia membuka pakaian itu di dalam rumahnya. Jadi muadzin itu naik ke atas, dia bisa terlihat ke sana kemari. Jadi muadzin itu harus orang yang amanah, jangan dia naik ke atas yang ngintip rumah orang gitu. Makanya dipilihlah orang yang bertakwa. Muadzin itu orang yang bertakwa, orang yang amanah, dia jaga waktu, betul-betul dia jaga waktunya. Ya. Kemudian juga dia pelihara matanya untuk tidak melihat ke tempat-tempat atau ke aurat orang lain. Dia tidak melihat. Jadi seperti itu. Itu termasuk di antara kriteria muadzin, yaitu orang yang amanah, orang yang bertakwa. Ya, jadi dia jaga waktunya betul-betul, waktu tepat waktu. Kemudian juga dia ketika suatu saat nanti misalnya buat tempat yang lebih tinggi, ketika tidak ada mikrofon pengeras suara, jadi dia menjaga, tidak melihat, tidak melirik kiri kanan. Jadi hanya azan naik di atas. Ya. Kemudian juga ketika iqamah. Jadi ada riwayat ketika itu kami kedatangan Syekh, beliau sempat membahas masalah itu sun. Kata beliau, walaupun kita diskusi bahwasanya hadis ini lemah, ya, sebagian melemahkan, tapi beliau mengatakan jadi muadzin itu dia mengumandangkan iqamah di mana dia azan. Kalau azan di menara berarti mau iqamah naik ke menara lagi. Ya, karena azan iqamah itu termasuk azan, ya kan? Likulli adhanain salat dalam hadis. Ya, likulli adhanain. Ya. Jadi setiap dua adhan itu ada salat. Ya, maksud salat sunat di antara adhan dan iqamah. Tapi Nabi mengatakan adhanain, dua adhan. Itu iqamah juga termasuk adhan. Nah, makanya kata beliau, jadi kembali lagi di mana dia berdiri adhan, disitulah dia iqamah. Gitu. Tayyib. Kemudian lafaz kalau qad qamatish shalah aja tambahannya afan ya. Di sini ya qad ya qalqalah sughra ini. Qad qamat
Ini di sini tuh ya. Qamat. Ya. Ini qad qamat sekarang. Kenapa dikasih baris harakat kasrah? Hah? Kenapa? Siapa yang bisa jawab di antara santri? Siapa? Mana? Siapa yang bisa jawab selain pembinanya, selain ustadznya? Siapa yang bisa jawab ini? Kenapa dibaca qad qamat? Padahal dia benar nih qamat, karena dia fi'il madhi mu'annas, ya kan? Mu'annas. Sekarang kenapa dibaca qad qamati? Harusnya qad qamat. Ketemu dua sukun ya. Makanya ketemu dua sukun. Ini sukun ta, kemudian alif lam ini sukun. Maka dikasihlah dia harakat, dikasih harakat yang munasib, yang sesuai, yang cocok. Jadi cocoknya di sini ti. Enggak cocok qad qamatu. Qad qamata enggak cocok. Jadi yang cocok adalah ti. Qad qamatis salatu. Ya as-salatu qad qamatis salah. Ya. Qad qa ya. Qad sungguh. Qad qamat. Qamat artinya ditegakkan salat. Sungguh akan ditegakkan salat. Ya, sungguh akan ditegakkan sholat. Benar-benar akan ditegakkan sholat. Jadi iqamah itu akan pertanda bahwasanya akan dilaksanakan sholat. Baik. Ya. Ada yang mau bertanya seputar ini? Hah? Iya ya. Gimana? Ini. Setelah hayy 'alal falah. Setelah hayy 'alal falah baru baca sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum as-salatu fi rihalikum. Ya. Baik, gimana? Bisa. Ini bisa panjang karena ketika waqaf dia menjadi mat 'arid lis sukun. Boleh panjang. Hayy 'alas salah. Hayy 'alal falah. Boleh. Panjang. Bisa. Karena menjadi mad 'arid lis sukun. Itu. Jadi masuk undang-undang waqaf itu nanti berhenti. Itu. Baik. Baik, sudah? Ada lagi yang lain? Mau ditanyakan? Boleh, siapa yang praktekan? Baca di mic ini. Tangan juga ketika azan itu disunnahkan. Sunnahkan itu sebagaimana dalam hadis bahwasanya telunjuknya dimasukkan. Jadi telunjuk yang masuk dalam telinga. Dan ini khusus kedua-dua telunjuk ini. Ya. Dua telunjuk masuk di dalam telinga. Ini khusus ketika azan. Jadi kalau iqamah tidak ada. Kalau iqamah tidak ada. Tidak tutup telinga, ya. Tapi kalau azan sunnah masukkan kedua telunjuknya di ini. Kemudian hayy 'alas salah itu ke kanan, hayy 'alal falah ke kiri, hayy 'alas salah ke kanan,
Jadi yaltafit itu hanya kepalanya, bukan badannya. Jadi orang yang harus salah gini, ini salah. Jadi yang diam apa namanya? Balik itu hanya kepalanya. Ini ra'sahu kan dalam riwayat itu. Di kepalanya gini. Ini kepalanya. Jadi bukan badannya begini, ya. Bukan badannya begini, ya. Hah? طيب itu di Allah yang pertama. Sekarang Allah yang pertama dan Allah yang kedua sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kafnya, ini tidak boleh qalqalah di sini. Ak. Ini ru tebal. Ru kita telah pelajari, ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ru. Allahu ak, bukan ak, bukan ak, ya, tidak boleh ada qalqalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih muncul kalkalannya. Ak. Ak. Ini ya. Ak. Huruf kaf ini huruf syiddah. Dia hamas tapi dia syiddah. Makanya hamas di huruf kaf tidak boleh berlebihan. Dan di sini tidak boleh dibaca ek. Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Tapi A. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allah ini, ru, tebal. Ru. Allahu Akbar, ru Allah, ru. Belum. Nah, sekarang saya tanya, ini sebagai apa? Kalau dibaca ra. Kalau dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai apa ini? Hah? Objek dari mana? Fiilnya. Ini Allah, ini sifat. Yang zat yang maha besar. Makanya dia dhammah. Allah itu zat yang maha besar. Atau dia sebagai khabar. Allahu Akbarul. Benar enggak? Hmm? Hah? Ya, jadi ru maka dibaca ru. Kalau dibaca ra, sebagai apa dia akbaru? Hah? Maf'ulun bih. Mana fi'ilnya? Maf'ulun bih tapi tidak ada fi'il. Mana fi'ilnya? Jadi di sini makanya Allah itu zat yang maha besar. Dia bisa sebagai khabar. Ya. Jadi makanya dia dhammah di sini. Nah, tidak boleh baca fathah. Boleh baca fathah? Kecuali ada fi'il sebelumnya. Allahu Akbar, Allah. Ru tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya baik.
Jadi kedua telunjuk yang dimasukkan ke dalam telinga. Bisa begini, bisa. Ya, dua telunjuknya dimasukkan ke dalamnya. Itu. Bukan satu tangan. Ya, tapi kedua-duanya. Kecuali ketika iqamah, maka tidak sunnah untuk memasukkan ini ke telinga. Tidak sunnah tutup telinganya. Gitu. Ada bismillah sebelum azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Harus tebal dia. Allah, itu tebal. Allahu akbar, Allahu akbar. Lafzul jalalahnya bukan Allah, tapi Allah. Jadi posisi lidahnya ini. Misalnya ini lidah, dia bukan begini, bukan Allah, tapi di sini. Allah. Jadi tidak boleh dibaca pakai O, bukan Allah, tapi Allah, fathah. Karena tidak ada bahasa Arab bunyinya O, ya, bukan Allah. Tapi, dan bibirnya tidak digerakkan, bukan Au. Tapi Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Itu lidahnya belum itbak. Jadi beda, ya, masih begini. Ini. Lam memang ujung lidah di gusi dua gigi seri atas. Tapi ketika tebal, dia lidahnya apa? Isti'la, mana isti'la? Irtifa. Jadi terangkat lidah, yang lainnya juga baru dia tebal. Allah. Tidak au, tapi Allahu. Allahu belum naik lidah. Ya gini lidah lihat. Lebar lidah dalam. Allahu. Allahu. Ya. Baik. Allahu. Tayib, ya. Itu seperti yang pertama tadi kita jelaskan. Ini hilang matnya di sini. Ini tidak boleh. Ya, tetap harus panjang. Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ra baru. Ini ru. Ru. Ru idmam menyambut Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, ru nam. Allah tebal ya, lafzul jalalahnya jadi baca tebal. Ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar itu masih salah. Kenapa? Matnya sudah hilang. Ya, sementara dia ada dua harokat. Allah itu. Ya, baik. Ya. Cukup insyaallah ya. Jadi demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu.
Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.